Seterusnya, dua wakil badminton negara meneruskan rentak positif apabila memperoleh kemenangan bersama gandingan masing-masing dalam acara beregu campuran yang menggunakan format baru berpasangan dengan gandingan dari negara lain. Meskipun pamer aksi sederhana yang sudah meraih buat Kiam Jun Wei melaka kemenangan bersama Eng Ziyao dari Hong Kong, gandingan ini mudah tewaskan peserta Austria Mexico Wolfgang Gnat dan Serbina Solis Martinez dengan keputusan 21-12 dan 21-9. Jun Wei akui mudah berkomunikasi dengan Ziyao dan saling memahami corak permainan masing-masing. Partner saya, okay. Ini kuat juga kan. Dan communicate senang sikit lah. Tak macam luar negara. Mereka mungkin susah communicate sikit. Dan dia memang kat Hong Kong dia cuma training mix double dengan double je. Wakil perempuan negara Li Yingying pula dipaksa beraksi 3 set bersama gandingannya Lu Chia Hung dari Hong Kong. Berdepan pemain Vietnam Pang Kau Chong dan pemain Bak Alia dari Turki, Ying dan Chia Hung tewas set pertama 19-21. Mereka bagaimanapun pamer kebangkitan dengan kemenangan 21-9 dan 21-17 dalam dua lagi set. Masih okey lah. Tapi buat banyak mistake lah. Partner saya pun soal letih. Saya sendiri yang nervous. Takut menjadi punca lah yang menyebabkan partner saya kalah.